kawan lamban, untuk teman-teman penggemar Jeep, ini ada sesuatu yang baru, Jeep Wrangler GL facelift. Nah, kalau kita bicara Wrangler, mulai dari kode sasis apa ya, paling pertama YJ, TJ, atasnya TJ apa JK, habis itu GL, itu pasti selalu identik dengan grill depan. Nah, grill depannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selalu 7. Nah, itu menjadi ciri khas yang dipertahanin dari awal sampai dengan GL. Nah, yang baru ini selain facelift di depan, ini bentuknya lebih, menurut saya lebih maco banget, juga ada beberapa fitur yang menjadi minusnya GL baru, seperti electric seat, cluster yang lebih gede, dan lain-lain. Tapi sebelum kita bicarakan teknis, yang perlu kita bahas adalah apa sih yang membedakan dari GL to JK yang paling signifikan selain bodi ya. Yang pertama adalah fitur keamanan. Si GL di develop sedemikian rupa supaya kalau terjadi sesuatu, crash, terbalik, dan lain-lain, kecelakaan, itu jauh lebih safety dibanding JK. Contoh, dari mulai dia desain chassis, chassisnya pun dipikirin bagaimana dia juga disupport oleh bodinya. Jadi bodi ini walaupun beberapa bagian diganti dengan bodi bahan aluminium, tetapi dalamnya ada suatu konstruksi yang berhubungan langsung dengan chassis yang membuat ini jauh lebih aman. Nah, kalau konstruksinya diperkuat di area bodi, tentunya mobilnya berat. Makanya sama si Jeep diringankan dengan panelnya, panel luarnya diganti dengan bahan aluminium. Hampir semua bahannya aluminium sekarang, tapi disubstitusi menjadi satu kerangka pengamanan safety yang lebih kuat dan lebih kompleks dan terhubung integrated terhadap sasis. Contohnya, saya lagi ngerjain JK GL baru yang hancur, sasisnya sampai miring loh. Sasisnya sampai miring, orangnya semua safety. Hampir tidak mungkin itu terjadi di mobil lain lah, kira-kira begitu. Mobilnya hancur, gardanya patah segala macam. GL baru 6000 kilo. Tapi semuanya safety. Lalu airbagnya ada 4, walaupun cuma 4, tapi dia sudah mengcover banyak hal hingga kita sangat safety. Ada di pilar itu panjang airbagnya, ada di depan 2, jadi ada 4 airbag. Nah, itulah fitur yang membedakan JK to GL yang paling penting menurut saya. Lalu yang kedua, mesin. JK semua orang bilang lemot, mau mesin 38, 36, diesel sekalipun itu lemot. Sama GL langsung di upgrade menjadi mesin 2000cc turbocharger. Nah, itu signifikan. Powernya 270 HP. Torsinya 400 Newton. Nah, itu standar, belum di remap. Wah, enak. Standar aja udah sangat kencang. Udah sangat, dan yang paling hebat, lebih efisien. Gitu. Jadi, lebih efisien, lebih kencang, lebih torsinya lebih gede. Saya pikir mesin 2000cc torsi bawahnya kosong, ternyata teknologi turbochargernya canggih yang membuat lebih powerful, lebih torsinya lebih bagus daripada JK 36, walaupun si JT masih menggunakan mesin pentastar, tapi menurut saya kalah sama 2000cc nya si GL. Nah, dipadu dengan gearbox yang lebih canggih lagi juga, jadi memang gearboxnya canggih, membuat mesin itu lebih ke merasakan atau kita menggunakan performa maksimum terus atau torsi maksimum terus. Lalu yang membedakan selanjutnya adalah elektronik sistem, pengamanan sistem. Mobil ini sudah integrated, kita bisa mengetahui posisi mobil kapanpun, dimanapun, kita bisa nyalain mobil lebih dulu, dan mobil ini ada GPS internal yang mau dilarikan kemanapun pasti ketahuan, gitu loh. Jadi aman, tinggal aja di pinggir jalan, nggak ada masalah kalau GL. Nah, fitur-fitur itu yang membuat GL sangat selangkah lebih maju daripada JK.
yang aku sangat pahami juga adalah geometri sasis dan sistem suspensi. Kelihatannya podo, kelihatannya sama, tapi JL mobilnya langsung diem, nggak goyang seperti JK. Nah, itu konstruksi kaki-kaki yang memang bagus, knalpotnya lebih gede, dan lain-lain lah. Armnya juga geometrinya lebih benar daripada si JK. Jadi JK kalau dipakai harian, gimana pun kondisinya, pasti capek, malas. Tapi JL itu membuat dipakai harian happy, terutama yang dua pintu seperti itu. Lebih fun to drive dan tidak capek, walaupun dipakai jalan jauh. Itu yang membedakan value-value yang membedakan antara JK atau JL. Selain itu adalah ini faceliftnya, fitur-fitur yang bisa langsung kelihatan lah. Nah, si JL ini juga menyediakan beberapa tipe, tergantung teman-teman mau aktivitinya apa. Dari mulai sport sama Rubicon, yang membedakan ada dua nih. Nah, Rubicon bedanya apa sama yang sport? Kalau kita suka off-road, kita suka berpetualang, kita suka naik gunung yang ekstrim, turun gunung yang ekstrim, atau camping, kalau mau langsung pakai, itu belilah JL yang Rubicon, karena dia punya transfer case, itu low gear-nya, range-nya, itu 1:4. Jadi 1:4 itu low banget. Jadi saat buat crawling ke atas, saat kita turun tajam, lama gitu, sangat-sangat aman. Terus yang kedua, dia sudah punya electronic locker depan belakang. Jadi kalau kita main ke di Indonesia itu di pantai, itu lockernya kita bisa on-kan, membuat mobil ini empat rodanya muter gitu kan. Terus sama release sweeper depan, non-aktif sweeper depan dipakai untuk kita kalau main rock rolling, batu-batu travel panjang. Nah, itu membuat mobil ini lebih grip terus gitu kan. Nah, kalau kita mau seneng outdoor activity sampai levelnya ke light off-road atau bahkan off-road, itu pilih JK yang seri Rubicon. Tapi kalau hanya dipakai untuk kota-kota terus, untuk overland aja, non-Rubicon pun cukup gitu. Jadi ada dua perbedaan yang signifikan dari JK Rubicon sama non-Rubicon. Oh ya, ada satu fitur lagi yang lebih canggih daripada JK 7L. Ini kalau ECU membaca bahwa kondisi 4 ban itu slip semua, dia auto 4x4. Jadi jangan kaget, tapi tetap high range, bukan low range, tetap high range. Jadi hampir kita nggak kerasa. Tapi tiba-tiba mobilnya langsung 4x4. Dan dia juga akan 4x2 automatic lagi untuk efisiensi saat dia sudah tidak kondisi slip. Jadi kita begitu masuk pasir gitu, pantai gitu, slip langsung 4x4 sendiri. Gitulah, ini fitur keamanan sebenarnya itu. Dan kita bisa manfaatin. Oke, kalau bagaimana sih upgrade-nya? Nah, masih bisa di-upgrade. Banyak sekali mainannya. Kalau kita seneng mainan, kita seneng pengen punya mobil sesuai dengan karakter kita, basic kita, itu kita bisa beli Jeep Wrangler. Nah, bempernya mainannya banyak, konsepnya, ban, velg. Tapi yang paling utama sebelum ke situ menurut saya adalah ganti shockbreaker. Sok penyerah ganti yang bagus supaya mobilnya jauh lebih aman. Setelah itu adalah ban standarnya ini bukan nggak bagus. Ban standarnya yang tipe Rubicon ini udah gede, udah 33, cuman agak terlalu keras. Jadi MT tapi keras, tipis. Sebaiknya sih saran saya diganti yang lebih lebar, lebih empuk gitu. Boleh pakai BFG juga yang AT atau MT, tapi yang KM3 dia lebih enak gitu. Terus kalau kita mau ganti ban 35 itu sebenarnya nggak perlu lift kit. Jadi pakai lift standar itu sudah cukup. Tapi mau lift kit juga boleh. Nah, dengan lift standar, geometrinya nggak geser, mobilnya pasti enak banget, nyaman sekali. Tapi kalau kebutuhannya udah light off-road ke atas, ya memang harus lift kit. Gitu. Lift kitnya hati-hati. JL ini signifikan terhadap spring rate, load spring rate. Begitu salah spring rate, mau shockbreaker sebagus apapun, susah nyetelnya. Nggak enak. Tapi kalau spring rate-nya benar, shockbreaker-nya gampang banget setel. Itulah kira-kira dari modifikasi sedikit dari si JL ini. Nah, facelift depannya beda, okay lah depannya aku setuju banget. Enak dilihat sekarang, lebih maco, lebih okay. Tapi ada beberapa fitur yang menurutku lebih okay lagi. Coba lihat dari sana, Mas. Okay, kita sekarang masuk ke dalamnya.
posisi duduknya mirip sekali dengan yang versi sebelumnya. Coba kita nyalain, kita rem, kita nyalain. Oke, suaranya mirip. Oh, speedometernya beda. Nyalain AC dulu. Speedometernya tampilannya sedikit berbeda. Terus yang paling membedakan adalah layarnya, gede banget sekarang. Ini udah sangat-sangat gede menurut saya dan sudah keren sekali. Udah gede, terus yang paling membedakan lagi sekarang electric seat. Ya kemarin JL harga 2M masih narik, maju mundurnya masih narik dari bawah. Nah ini sekarang udah electric seat, ada beberapa mode. Nah ini baru keren. Nih, oh nyetirnya sama, mirip. Mirip sekali. Dan ini adalah apa ya, sebuah karya dari Jeep yang menurut saya top. Sometime harus punya. Dashboardnya lebih bagus dan joknya juga menurut saya lebih enak sedikit ya, beda kayaknya, beda joknya, rasa duduknya sudah beda. Suaranya hampir sama sih, sama menurut saya. Terus ini ada coba kita matiin dulu. Oke, ini ada tuas yang sama seperti awalnya, 4H part-time sama netral sama low gear. Nah, 4H auto ini digunakan, ya tadi aku bilang, kadang-kadang bisa 4x4 sendiri, bisa 4x2 sendiri. Makanya teman-teman kalau pakai JL baru masuk ke daerah-daerah yang gampang slip, itu masukin aja 4H auto. Tapi kalau pasti slip itu part-time. Gitu. Kalau nanjak tinggi sekali atau turun di tinggi curam sekali dan itu licin dan lain-lain, pakai 4L. Kalau kondisinya jalannya licin banget, swaybarnya kita, lockernya kita mainkan di sini. Ini lockernya, fitur lockernya di sini. Nah, ini lockernya kita masukin, locker belakang, locker depan. Nggak ada masalah sebenarnya. Nah, ada paradigma di mana kalau di locker depan nanti as rodanya patah. Sebenarnya nggak, asal bawanya pelan-pelan. Di bawah 15 km per jam aman. Kalau jalannya lubang, swaybarnya di nonaktifkan. Unlock swaybar. Unlock swaybarnya di mana sih? Oh ini, swaybar ini, tombol swaybar ini harus dipencet gitu. Jadi swaybar depan rilis, dia travelnya akan lebih panjang. Akan menyesuaikan apa itu jenenge jalanan yang kita lewati. Begitu sampai di jalan yang sudah rata lagi, dimasukin lagi. Karena enggak, di jalan raya swaybarnya masih off, mobilnya jadi limbung, bahaya gitu. Ya fitur JK ini harus kita tahu karena selain kita untuk apa ya, untuk safety kita juga membuat mobil ini jadi lebih aman gitu loh, lebih gampang rusak dengan menggunakan fitur itu. Bukan kebalikannya, kadang-kadang ada paradigma bahwa nah tak pakai nanti cepat rusak. Enggak, justru enggak ada masalah. Udah sudah dibikin supaya harus dipakai di kondisi yang memang harus pakai gitu. Nah yang perlu kita sadari adalah kita observasi jalan mau pakai yang mana nih fiturnya, itu yang harus diketahui. Karena kadang-kadang saya kalau touring sama teman-teman JK, begitu masuk track off-road, mereka pada nggak bisa nih nyalain 4x4. Waduh, nah itu kan ngapain beli JL gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, itu harus diketahui karena itu untuk keamanan kita dan keamanan mobil dan orang lain di sekitar kita gitu. Kalau kita masuk ke area passenger belakang, yang perlu kita lihat adalah bagaimana sih rasanya jadi passenger. Kalau di JK itu kan terlalu tegak, atau JL yang lama itu sudah oke. Ini mirip dengan JL lama, cuman kayaknya legroomnya lebih luas. Jadi ini legroomnya masih segini, sangat nyaman lah, masih oke. Jadi ini salah satu Jeep yang ya bisa dibilang fiturnya modern, canggih sebenarnya kalau kita mau tahu fiturnya semuanya, dan aman, dan juga masih nyaman dipakai jalan jauh gitu. Oke, ini mobil sebenarnya miliknya Auto House Jakarta, itu miliknya teman baik saya, Mas Oscar. Nah, teman-teman boleh langsung ke Auto House kalau mau cari mobil-mobil aneh, mobil-mobil build up. Ada banyak sekali mobil di sana yang aneh-aneh.
sedan maupun SUV maupun Jeep, bahkan bisa request pengen apa yang kita punya mobil dari luar, yang misal Nissan GT-R V-Spec 2 Nürburgring, tahu barangnya di mana, yang masih reasonable untuk dimasukin, restorasi di sana full, kita masukin Indonesia, surat misal begitu, atau yang lain. Nah, silakan hubungi Auto Host, kalau pengen dapat diskon yang lumayan, hubungi Lamban Kirits.